Anissa Gossip Lovers, kembali lagi di channel Ada Gosip. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info gosip terbaru. Prilly Latuconsina kembali membuat heboh publik di jagat maya. Hal itu dikarenakan Prilly diketahui tengah dekat dengan aktor tampan Reza Rahadian. Prilly dalam live Instagramnya baru-baru ini bersama Flip-Flop TV, banyak netizen yang heboh dan salfok pada kolom komentar di live Instagram tersebut. Hal itu dikarenakan sutradara Melecture My Husband yakni Monty Tiwa juga ikut berkomentar, di mana komentarnya berhubungan dengan rahasia antara Prilly dan Reza Rahadian. Adapun komentarnya, Monty Tiwa juga mengatakan dalam komentarnya bahwa Prilly dan Reza Rahadian udah jadian. Monty Tiwa juga mengatakan, udah gak usah bilang Kak Reza, panggil Yang dong. Aduh, so sweet banget nih, panggil Yang dong. Monty Tiwa mengatakan, abis ngerjain skripsi pacaran diam-diam. Waduh, ternyata Prilly dan Reza benar-benar pacaran diam-diam. Pantesan Mili yang gak pernah terlambat ya Prilly. Iya dong, Reza Rahadian aja mengaku bahwa dia sangat suka sama lawan mainnya yang on time, ya seperti Prilly Latuconsina. Dengan komentar-komentar Monty Tiwa, Prilly tak sadar bahwa Monty Tiwa mengungkap semua rahasia Prilly dan Reza Rahadian. Sampai-sampai Prilly mengatakan, astaga, tadi pas live aku nggak lihat komen. Ada apa sih? Takut. Yang lebih parahnya lagi, ternyata Pak Monty Tiwa menyimpan foto Prilly dan Reza. Waduh, kapan ya Pak Monty Tiwa bocorin foto sama videonya Prilly dan Reza biar nambah vitamin halu.